Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 31. Pada hikmah nomor ke-31 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, "Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yamdihi." Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yamdihi. Tidak ada satupun napas kau hembuskan melainkan di mana ada takdir yang berlaku atasmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Maksudnya begini. Sebagai makhluk hidup, tentu kita bernapas. Ya, napas ini. Nah, ini keluar masuknya napas ini itu tidak terlepas dari kudrat dan iroda Allah. Maksudnya apa? Napas yang kita hembuskan ini merupakan wujud dari qada, dari takdir yang sudah Allah tuliskan, yang sudah Allah ketahui di zaman ajal. Karena apa? Sebagian ulama mendefinisikan apa itu takdir. Takdir adalah ilmu Allah as-sabiq tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Nah, ketentuan Allah as-sabiq sebelum terjadi biasa disebut dengan qada. Begitu terjadi disebut qadar. Gabungan dari qada dan qadar biasa disebut takdir. Nah, dengan katanya begini, nih, sebentar lagi saya akan bernapas. Nah, napas saya yang sebentar lagi akan saya hembuskan ini sudah Allah ketahui, sudah Allah catat namanya qada. Begitu saya sudah terjadi itu napas. Nah, itulah qada. Nah, kemudian yang terjadi dengan napas saya tersebut sudah Allah ketahui. Dengan kata lain, semua hal yang terjadi pada diri kita tidak akan lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan hanyalah ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh ini adalah nafas. Begitu kita menghirup nafas, kita ridho ini adalah qada dan qadar Allah. Kita hembuskan, kita ridho ini adalah qada dan qadar Allah. Tarik lagi, hembuskan lagi, terus kita ridho. Dari mulai napas dulu, sekarang dan nanti, sampai napas yang terakhir, kita ridho kepada takdir Allah, sehingga kita meninggal dalam kondisi ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inilah latihannya dengan napas. Tentu enggak hanya napas, semua harus seperti itu. Jelas ya? Ma min nafsin tubtihi illa walahu qadarun fika yamtihi. Sehingga kalau ada yang berpandangan bahwa napas kita ini hanya usaha kita aja. Kita isep, hembuskan, kita hipes, hembuskan tanpa campur tangan Allah, sangat keliru dan sangat keliru. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.